Bukanlah sarung sembarang sarung. Sarung batik dari Semarang. Yes, bukan saya. Burung sembarang burung. Datang sini nak buat sarang. Alam Melayu Nusantara mempunyai kehebatan yang tidak kurang nilainya. Kesusteraan Melayu merupakan cabang kepada seni budaya masyarakat yang menjadi khazanah negara yang cukup membanggakan. Seni pantun hadir dalam dua kaedah iaitu lisan dan juga penulisan. Warisan puisi klasik ini bukan sahaja terkenal di tanah Melayu, bahkan pernah suatu era amat mempengaruhi kesusteraan negara Eropah. Zaman berkembang, seni budaya pantun telah menjadi sebagai wadah pendidikan serta pengajaran. Dikarang oleh pemantun berpengalaman, unsur pantun setia mencerminkan makna sebenar sebuah kehidupan. Dipandang sebagai Melayu klasik yang tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas. Pantun, bicara indah harta Melayu. Pantun adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. Ada pendapat mengatakan perkataan pantun berasal daripada bahasa Minangkabau iaitu patuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat. Menurut Zabar, pantun ialah kaedah rangkapan yang tertua dan asalnya kepunyaan masyarakat Melayu. Dikatakan sebelum orang Melayu tahu tentang surat-menyurat, mereka telah pun pandai dan biasa berbalas pantun. Pantun didapati turut berkembang di selatan Burma, Kepulauan Kokos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia. Ada dengan nilai estetika yang amat tinggi. Ya. Dalam maksud pantun tu ada maksud yang tersurat, juga maksud yang tersirat. Baik, dia menunjukkan penggunaan bahasa dan nilai estetika macam ini merangkumi aspek akal budi, hati nurani dan akal budaya masyarakat Melayu pada zaman dahulu yang perlu kita kaji dan ambil pengajaran dan nilai-nilai yang ada dalam pantun. Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya dapat dibahagikan kepada 11 jenis iaitu: yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan rangkaian kata yang mempunyai makna menegur seseorang dan dapat dijadikan sebagai pengajaran. Kedua, pantun jenaka iaitu bertujuan untuk menghibur dan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana penuh keakraban. Seterusnya, pantun teka-teki iaitu pantun yang berisi soalan tekaan dan memerlukan jawapan berkaitan soalan tersebut. Jenisnya keempat adalah pantun agama, kata nasihatnya yang mendalam mampu mendorong insan untuk sentiasa mengikuti aturan agama yang baik. Tambahan pula, kita mempunyai pantun adat yang terkenal dengan gaya bahasa bernuansa kedaerahan. Keenam, pantun dagang atau dikenali sebagai pantun nasib yang merefleksikan keadaan seseorang. Kebiasaannya dibacakan oleh mereka yang berada di perantauan atau mengenang nasibnya kurang beruntung. Seterusnya, pantun anak yang sememangnya dirangka bagi kanak-kanak di mana kesemua hal yang disampaikan berhubung dengan dunia mereka. Jenis isi pantun yang ke-8 adalah pantun kepahlawanan yang dikarang bagi memperlihatkan semangat juang yang tinggi. Terdapat juga pantun peribahasa atau kiasan. Pantun ini mudah dikenali kerana isinya menggunakan peribahasa yang jelas atau menggunakan isi bersifat ibarat dan perbandingan. Pantun budi ingin mengajar tentang amalan berbudi dan berakhlak yang wajar diamalkan. Akhir sekali, pantun kasih sayang umumnya pantun berkasih-kasihan untuk menyampaikan perasaan kepada orang yang disukai. Ikut sejarah, pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu membaca dan menulis. Pantun dicipta sebagai satu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara, di samping bertujuan untuk menyindir, berjenaka, memberi nasihat serta untuk bersuka-suka pun. Orang tahu apa sejarah pantun, kan? Sekarang, jom kita nak beritahu apa ciri-ciri pantun Melayu pula. Ciri-ciri
ciri pantun Melayu ni melibatkan unsur alam. Unsur alam melibatkan tiga hubungan. Pertama, hubungan dengan alam. Kedua, hubungan dengan manusia. Ketiga, hubungan dengan pencipta. Bagi hubungan dengan alam, ia melibatkan flora dan fauna seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Sebelum kita merangka pantun, kita perlulah tahu spesiesnya, bentuk, warna, kegunaan dan khasiatnya. Bagi hubungan dengan manusia pula, ianya menyentuh adat, budaya hidup, pemakanan, busana, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pantun merupakan buah bicara yang sangat popular dalam masyarakat Melayu dari dulu hinggalah sekarang. Malah ianya menjadi adat resam yang mesti ada, terutamanya dalam urusan menyatukan udara dan dara, gadis dan teruna. Pantun digunakan dari waktu merisik, lepas tu pergi ke bertunang, hinggalah kepada majlis perkahwinan. Bagi hubungan dengan pencipta pula, pantun akan berkait tentang hal-hal keagamaan. Contohnya, melibatkan dosa pahala, hukum hakam, akidah dan ketuhanan. Hasil temuramah bersama Encik Ahmad, kata beliau antara cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan warisan pantun termasuklah penggunaan sosial media yang sudah sebati dalam kehidupan harian masyarakat. Penggunaan sosial media yang kerap menyebabkan masyarakat masa kini tidak berminat dengan budaya tradisional orang dahulu. Sekalipun dapat menggunakan platform tersebut untuk memperkenalkan pantun, kata Encik Ahmad, masih ada anak muda dan generasi kini yang tidak ingin mendalami keunikan pantun apabila menghadapi kesukaran dalam memahami maksud tersirat dan tersurat pantun tersebut. Okey, sekarang bersama dengan Raihani, Raihani akan terangkan kepada anda semua macam mana nak mencipta pantun yang baik. Pantun yang baik perlulah mempunyai kriteria berikut. Ada sampiran atau pembayang, ada maksud, rima akhir ABAB, unsur alam, 3 hingga 6 patah perkataan, 8 hingga 12 suku kata, ada jedah. Dan pastikan tiada imbuhan pada pantun anda kecuali perlu. Pantun yang baik ialah pantun yang mengandungi rima awal, rima tengah dan rima hujung. Contohnya, minta daun diberi daun, dalam daun buah bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Jika dilihat, rima awalnya talam-talam, rima tengahnya un-un-tun-tun dan rima akhirnya unra-tunra. Pantun kedua bagus ialah pantun yang mempunyai rima tengah dan rima akhir. Pantun ini biasanya dicipta oleh pemantun yang menjual pantun ketika dalam pertandingan berbalas pantun. Contohnya, ada pasungan berkayu cengal, ada para berkayu cemara, jabat tangan kenal-mengenal, adakah mesra jalin saudara? Jika dilihat rima tengah, nganra-nganra, rima akhirnya ngalra-nalra. Pantun yang biasa dicipta dan mudah dicipta ialah pantun yang hanya ada rima akhir sahaja. Biasanya ketika membeli pantun atau pantun beli. Contohnya, tanya kabar melalui tinta, jabat tangan jauh sekali. Dekat di hati, jauh di mata, pintar dilupa, jangan sekali. Rima akhirnya tali-tali. Ramai yang mencipta pantun sama seperti syair. Yang membezakannya cuma ada pembayang dan maksud. Pantun ini ialah kategori pantun yang lemah seperti pantun berikut. Petik sirih penuh setimba, buat bekalan nenda tercinta. Tautan jalinan lama terbina, cuma lama tidak berjumpa. Rima akhirnya bata napa. Seboleh-bolehnya dan cuba elakkan mencipta pantun seperti ini kerana rimanya a-a-a-a. Akan tetapi, jika sudah terdesak tidak mengapa dan boleh saja dicipta begitu.
Jadi untuk ni menarik ramai pelancong, kemudian pelancongan, kesenian dan kebudayaan boleh dikenalkan Malaysia menjadi tarian, aspek tarian, lagu-lagu asli tradisional Melayu seperti Zapin, Minang, untuk dikenalkan ramai pelancong ni untuk sedikit sebanyak menarik lebih ramai pelancong datang ke Malaysia. Kita gunakanlah aspek pantun tu untuk menarik dalam lagu-lagu. Guru kediri di pohon selasa, tampak tenang di ujung ramai, kandungan budi dengan kasih, tetap kenal sepanjang zaman. Melatih kuntum tumbuh melata, tayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kan, saya sembah pembuka bicara. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung berangan, indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Tumbuh melata, tayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata salahnya. lagi sekali. Action. Mari kita sama-sama saksikan pengambaran Blok Menteri Pantun bersama kami. Jom. Macam tu ke? Kenapa jom penambat? Bias kata bidan pusaka, akar budi bersulamkan daya, gedung akar laut bicara. Nama makcik Zahra, makcik ada 8 anak. Enam lelaki, cik. 8 orang anak, enam lelaki, oh cik ramai.